dan ibu yang terpelajar. Assalamualaikum. Video ini ibu buat khusus untuk siswa kelas 4 SD yang merupakan fase B kalau ngikut kurikulum Merdeka. Nah, menurut ibu, ini student books dengan judul student booknya My Next Words. Oke, khusus untuk elementary school atau siswa SD, dan buku ini merupakan buku dari Kemendikbud. Nah, murid ibu yang belajar bahasa Inggris, sekarang ibu akan menjelaskan apa sih isi buku ini. Nah, ada kontennya ya. Yang pertama, what are you doing? Konten itu artinya daftar isi. Kemudian, there are 67 English books. Kemudian, my living room is beside the kitchen. Chichi cooks in the kitchen. Where is my pencil? The stove's in the kitchen. Nah, ada berapa ya kontennya? Ada 12. So, kita nggak akan bahas ini konten-kontennya, tapi yang jelas ada 12 tema yang akan kita pelajari. Nah, siapa saja tokoh-tokoh dalam atau karakter dalam buku ini? Ada Made, ada Joshua, ada Cici, ada Aisyah, dan ada Kimi. Nah, nama kucingnya Kimi loh, untuk siswa kelas 4 SD. Baik, murid ibu, punya buku ini enggak? Kalau enggak punya, pinjam di sekolah atau boleh belajar saja sama channel YouTube ibu. Baik, sekarang kita akan belajar maksudnya semester 1 belajar bahasa Inggris dengan Kimi ya. Ini siapa tadi namanya? Kimi. Baik, ibu akan masuk ke materi pertama atau unit 1. Look, Kimi pegang unit 1. Unit 1 itu bahasa Inggrisnya one apa? Satu bahasa Inggrisnya apa? One. Tulisannya begini loh. One. Ayo baca sama-sama. One. Lagi one. Oke, hore, good. Satu bahasa Inggrisnya apa tadi? One. Good job. Baik, murid ibu, untuk unit 1 ini, lihat ini judulnya, what are you doing? Apa sih artinya itu, Bu? What itu apa? Are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Ulangi ya, what are you doing? Lagi, what are you doing? Lagi, what are you doing? Lagi. Nah, apa artinya tadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Baik, murid ibu, kalau begitu, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman nih? Ayo lihat. Bagaimana cara bertanya tadi? Kalau mau nanya kan, kamu sedang melakukan apa sih? Apa sih yang sedang kamu lakukan? Cara bertanyanya, what are you doing? What are you doing? Lagi, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Cara jawabnya, lihat ini dia lagi pegang apa? Ayo, kain lap ya. Nah, si perempuan ini, siapa sih nama perempuan ini yang pakai jilbab? Kita kembali ke gambar tadi. Oh, ternyata Aisyah yang berjilbab, Aisyah ya. Nah, si Aisyah lagi apa? Kita lihat, Aisyah lagi membersihkan meja. Nah, Aisyah jawab. Cara jawabnya, I am cleaning the table. Cleaning itu sedang membersihkan. The table artinya meja. Ini loh, table. Table. Lagi ya, I am cleaning the table. Ayo ulangi sama-sama. I am cleaning the table. Jadi, menurut ibu, bagaimana konsepnya kalau bilang saya, I sedang membersihkan, pakai to be are, dan membersihkan bahasa Inggrisnya clean. Nih, ibu tulis, clean. Kalau sedang membersihkan, tambah akhiran ing. Dan di depannya jangan lupa to be-nya. Ini dia, cleaning.
Nah, kalau kita sebut Aisyah namanya bagaimana? Aisyah sedang membersihkan meja. Jadi kita bilangnya Aisyah is cleaning the table. Oke, sekarang sudah paham ya? Jadi I'm cleaning itu artinya sedang membersihkan. Baik murid ibu, kita lanjut ke lagu. Nah, ternyata ada lagunya. Kimi mau let's sing. Kimi lagi pegang kata. Let's sing, mari bernyanyi. Ayo kita bernyanyi sama-sama murid ibu. Ibu nyanyikan ya. Singing with are you sleeping tone. Katanya kita disuruh bernyanyi dengan irama are you sleeping. Apakah kamu sedang ngantuk, itu terjemahannya ya. Oke, ibu akan nyanyikan. 1, 2, 3. We are drawing, we are drawing. You are reading, you are reading. What are you doing now? What are you doing now? I'm playing, I'm playing. She is cooking, she is cooking. He is eating, he is eating. What are you doing right now? What are you doing right now? I'm singing, I'm singing. Hore! Jadi murid ibu, kita belajar mempelajari apa yang sedang kita lakukan. Cara tanyanya tadi gimana? Ulang lagi. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, ternyata banyak yang sedang dilakukan dari lagu ini. We are drawing, kita sedang menggambar. You are reading, kamu sedang membaca. What are you doing now? Ini artinya apa yang sedang kamu lakukan sekarang. I'm playing, saya bermain atau saya sedang bermain. Ingat, karena ada to be dan ing, jadi ingat kata sedang dalam bahasa Indonesia ya. Oke, she is cooking, dia perempuan sedang memasak. He is eating, dia laki-laki sedang makan. I'm singing, saya sedang bernyanyi. So, murid ibu sampai di situ dulu ya materi kita. Semoga bermanfaat. Nanti ibu sambung lagi dengan materi selanjutnya di halaman berapa ini ya? Halaman 3, looks and say. Tapi nanti ya, ikuti video ibu terus. Bye 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 bye. See you next time. See you next video.